Jadi ada peluang untuk Chibi menggunakan Fredrin, Martis atau lain-lain. Lain-lain tak tahu. Kalau ada dia dua tu dah tahu yalah. Jadi kalau ada macam kena isi 4-0, apakah awak akan pilih? Martis, Fredrin dan lain-lain. DLL. DLL. Tapi kena letak lagi satu box. Ah, dah Fredrin dah kena ban. Iaitu Xbox. Bukan Xbox, Xbox lah. Which is kita nampak bagaimana kesan ya dengan pengeluaran dari Xbox tadi, mengeluarkan Xbox terus saja mereka jaya dapatkan kemenangan. Tapi satu banning yang baik dilakukan oleh SMG dengan mengeluarkan Fredrin, itu yang digunakan Homeboys bersama-sama dengan Fini. Ya. Eh, Sunfrost buat apa tu? Belah Homeboys Wah, wah, wah. Mesti nak vote ni. Dalam diam. Tak apa, tak apa. Good job, good job. Teruskan. Oh, mana? Dia tengah raih vote. Ha, tengah raih. Dia tengah kempen. Dia tengah berkempen. Dia tengah manifesto. Tapi baguslah tu. Yang silap dia kemungkinan orang fan SMG tak buat dia. Ah, saya buat SMG. Alright, Baksyah dibawa keluar. Apakah relevannya pengeluaran Baksyah daripada pasukan Homeboys? Saya rasa lebih mereka nak gunakan hero yang bersifatkan region juga kat sini. Di mana ada satu lagi sebenarnya. Baksyah ni kuat ketika berhadapan dengan hero-hero assassin kat bahagian jungle. Tapi sebenarnya kan, Baksyah ni juga kuat berhadapan dengan Martis. Jadi mungkin pengeluaran Baksyah kat sini nak pancing Martis daripada tim SMG. Ya, tapi terus saja mereka bawa masuk Martis daripada pasukan SMG untuk first pick. Bagi pendapat awak sekarang ni, Karakuri dah tak ada Fredrin, apakah hero yang sesuai untuk match up dengan Martis ni? Saya rasa ada banyak lagi hero dan lain-lain dekat sini yang boleh dibuka untuk Chibi, tapi kena boleh melihat apakah line up hero yang selebihnya daripada pasukan SMG terlebih dahulu. Sebab tak lihat adakah perlukan hero yang boleh pergi kepada bagian backline ataupun perlukan frontliner. Jadi mereka memberikan fokus kepada hero yang lain terlebih dahulu dengan Cloud dan juga midlaner mereka iaitu Valentina. Sejak daripada musim yang ketujuh, sempat pernah gunakan sebanyak 20 kali ataupun 20 game bersama-sama dengan Yuzong dan menang 70%, lebih daripada separuh. Ini satu prestasi ataupun statistik yang cukup baik. Mungkin boleh diberikan respect ke sini, Rafael. 70% dari 20 game bermaksud dia dah menang 17. Ya ke? Something like that. 17.5 kalau silap. Oh, sebab tu dia release. Sebab tu dia. Awak teruskanlah dia. Dia setak 0.5 je. Tambah 0.5. Ya, tapi kalau kita nampak kat sini kan, pasukan Homeboys ada strong pick mereka sendiri di mana mereka dapatkan Cloud dan juga Valentina disebabkan Cloud lemah ketika berhadapan dengan Valentina. Jadi mereka ambil terlebih dahulu kekuatan mereka. Tapi saya rasa kat sini kan, dia macam trade. Awak salah, 70% 14 game je. Oh ya. Dalam lagi gempak. Tapi kalau kita nampak kat sini, Bel tak point 5 lah. Yang cakap 17 tu lah, Bel. Dia. Okay, Valentina. Valentina kan, dia boleh curi ulti Kaja. Dia juga boleh curi ulti Galita sebenarnya. Jadi kat sini saya rasa lebih kepada pasukan Homeboys menggunakan Valentina tersebut sebagai flexibility dan juga strong pick mereka. Dia memang depends pada composition mereka. Kalau tak cukup damage, mereka akan ambil Martis punya ultimate. Sebab kita nampak beberapa kali, kalau mid lane tu tak cukup, okay, Deathmate menangkan bagi early. Ini yang terlalu bagus pasal Valentina. Ada banyak option dan jarang pilihan dia salah. Ya, saya dah cakap macam tu, nanti tengoklah dia ambil ulti yang salah. Oh, betul. Saya pernah nampak ada Valentina ambil ulti yang salah. Tapi bercakap tentang ulti yang salah, Homeboys mengambil Lancelot antara pilihan hero yang betul untuk Chibi gunakan. Sebab dan lain-lain tu ada antara salah satu dia sebab DLL L tu untuk Lancelot. Dan Lancelot gitu. Dan Link Lancelot. Tak pula lapu tapi sekarang ni masih lagi tak ada EXP untuk kedua-dua pasukan. Jadi bagi pendapat saya nak tanya Karakuri dan juga Riz, apakah hero yang mungkin sesuai untuk letakkan dia bagi EXP? Ya, sebelum tu kenapa muka Riz setiap kali kita tanya soalan, muka dia tak puas hati? Kenapa tanya saya eh? Ingat dia perempuan kita tadi tanya. Itulah tu. Tak, tapi kali ni Riz kalah lah sebab kita ada Shamilo tadi dia dah menang kan 2-1. Jadi kita kena banyak bagi dia. Bijak. Okey, jadi Milo. Oh, macam tu jawab transition dengan soalan eh. Apa soalan tadi? EXP apa? Okey. Kalau sebab pasal ESP kan, kita nampak statistik tadi Yuzong masih liga ada dan zoning yang sangat-sangat baik apabila Yuzong Ya. Kameraman bawa balik. Kameraman. Oh, okay. Dia tengah kamera. Oh, enggak salah. Mungkin dia user Layla. Ha? Sebab MM kan? So, oh, ya. Yeah. Dia berguru. Tahu tak Riz ni hanya bisa one-one? Tahu. Nampak dia kat rank ban terus. Padahal dia team kita. Kita yang ban. Inilah kita tak nak bagi dia pakai one-one. Tak nak bagi dia pakai one-one. Takut kita menang. Tapi berbalik pada soalan tadi. Ya, Yuzong pilihan yang baik kalau nak lakukan zoning sebenarnya. Kadita apabila dah di Kadita tak boleh nak selam bila Yuzong start gunakan dia punya Blood Dragon form. Jadi kat sini zoning yang lebih berkesan boleh digunakan. Kalau tak nak Yuzong, lapu-lapu pun okey. Yang boleh digunakan oleh bagi pendapat saya kan.
sempat sebenarnya underrated ESP laner juga. Selain daripada hero-hero tersebut, kalau dia nak main mekanik sikit, mungkin Benedetta pilihan yang baik. Ya, tapi kali ini saya tertarik dengan tiadanya kemasukan ataupun banning kepada hero Edith. Sebab kalau minggu pertama antara hero yang cukup popular, jadi apakah kesan daripada pengambilan hero? John recall Semua goyak. Tapi berbalik pada soalan ED tu, mungkin kita punya caster boleh menjawab persoalan yang sekarang ni bermain-main dekat fikiran pemain pasukan-pasukan Homeboyz. Saya rasa ianya lebih bergantung kepada comfort pick dan juga counter pick dekat sini, di mana waktu kini masa lagi belum ada situasi yang memerlukan di mana Edith dibawa masuk secara serta-merta dekat ni. Jadi kita boleh saja memberikan fokus kepada hero yang berbeza terlebih dahulu. This MM? Seperti biasa, Syamilo. Wah. Dia pandai Tai Chi lah. Tai Chi dah dua kali ni. Dia betul-betul belajar dengan bagus. Sebab itulah dia pilih. Okay. Kalau bagi rapat saya kan, kat sini, mereka dah keluarkan Franco. Chao pilihan yang baik. Tapi berdasarkan prestasi sebelum ni kan, Chao, Zon kurang memuaskan. Riz, Piu Piu, apa pendapat awak? Okay, pada pendapat saya pula, mungkin Zon boleh cuba bawa masuk hero yang lebih variasi selain daripada Franco dan juga Chao. Jadi untuk pendapat Melo pula. Okay, untuk pendapat Syamilo pula. Apakah sepatutnya antara hero yang mungkin boleh dikunci terlebih awal untuk pasukan Homeboyz? Apa asyik? Ya, siapa yang host? Mungkin mereka boleh fokuskan kepada hero untuk diberikan kepada Zon terlebih dahulu. Untuk sembunyikan apakah hero yang mungkin akan berikan kesan yang besar di bahagian Lord. Terutamanya akan digunakan oleh Sepat. Which is sebenarnya dikatakan oleh Syamilo. Akai okey ke? Yuzong masih lagi itu. Saya menjagakan hero yang mungkin akan pergi lebih agresif. Kan, dekat sini tim SMG ada draft yang sangat kuat dekat League Game tau. Dekat Kadita dan juga Kajar tu sebenarnya combo yang once kalau dapat level 4, just go siapa-siapa saja kat depan. Semua mereka boleh bantai. Tapi Terizla telah pun diambil sebelum. Walaupun ada Kajar dengan Kadita kan, Terizla League Game pun sebenarnya boleh kena apa sebenarnya? Soalan saya sangat mudah. Grok okey ke kat sini untuk Homeboyz? Grok untuk Homeboyz, counter engage. Saya rasa okey juga dekat sini, di mana dia boleh open bush, dia boleh elak Kadita, dia juga boleh elak daripada Martis. Ya, saya rasa Grok sini untuk pasukan Homeboyz pilihan yang baik. Disebabkan tim SMG takkan ambil Roma dah, sebabkan Kajar okey akan letakkan dekat bahagian Roma mereka. Atau mereka menunggu saja apakah SMG akan pilih untuk dua hero yang terakhir yang masih lagi berteka-teki, sebab kita tak tahu lagi apakah hero akan digunakan oleh Sasa. Masih lagi ada hero seperti Retail, tapi mereka akan berikan fokus kepada carry dan juga Benedita antara hero favourite smooth untuk digunakan di dalam game ini. Jadi sebenarnya Zon kena berhati-hati untuk pilihan hero yang terakhir. Ya ke? Tak, saya tanya je. Saya rasa macam tu. Sebab tu saya kata. Tapi bagi pendapat analis, sebab kita ada dua analis kat sini. Saya rasa kan. Atlas pun okey kat sini untuk Homeboyz. Betul tak kategori? Ya, saya sangat setuju kalau nak menambahkan lagi CC. Cuma saya lebih tertarik dengan pasukan SMG dengan line-up yang kurangnya frontliner dekat sini. Menunjukkan gerakan yang lebih agresif. Tapi adakah itu sinonim dengan identiti mereka? Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Lapel, mereka akan menggunakan Grok, counter engage kepada pemilihan-pemilihan hero yang dibawa masuk oleh pasukan SMG. Jadi kedua-dua pasukan telah pun melengkapkan komposisi kita bermain dengan best of three. Jadi first game ni banyak untuk melihat apakah pergerakan-pergerakan ataupun apakah cubaan untuk mereka build up dari segi momentum. Nak tahu kenapa antagonist pilih untuk ambil Grok itu? Kenapa? Dia tengok Mama Tok. Wow. Sebab Mama Tok buat dekat? Mana nak cakap. Alright, jadi kedua-dua pasukan dah lengkapkan draft. Syamilo, sebelum kita bagi kepada kita punya caster, awak rasa pasukan manakah yang boleh dominate untuk menang dekat neutral objective? Kalau bersebut pasal neutral objective, sebenarnya saya rasa Chibi ada momentum yang baik dengan Lancelot. Jadi penggunaan retreat dia jauh lebih baik dengan Martis. Tapi early game team SMG nampak meyakinkan. Tapi kalau sebut pasal total team fight, saya rasa pasukan Homeboyz ada chance yang besar. Adakah mereka mampu untuk gunakan total team fight untuk dapatkan kemenangan? Semua ini akan terjawab apabila kita masuk ke dalam land around. Terus saja kita berikan kepada caster kita untuk mulakan game yang pertama ini. Baiklah, tanpa kita bawa masa, ayolah kita terus meluncur masuk ke dalam lane untuk saksikan Pemita Paos. Nampak tak? Kita bagi Riz cakap terus jadi macam ni. Patutlah awak elak dari tadi. Ya, sebab dia macam ada musibah kalau saya cakap. Saya baik dia cakap musibah. Saya baik awak cakap musibah. Saya dah fikir benda lain dah tadi. Itulah. Terkejilap. Bukan biasanya perempuan selalu betul le? Betul. Cuma dia yang silap dekat situ, meluncur. Jarang orang meluncur masuk lane of dawn. Kan dah terus kena pause. Apa? Betul lah ayat dia meluncur masuk. Dia tak salah tau.
Tapi ya, okeylah perempuan dah selalu betul. Betul. Kita tak boleh nak pertikaikan. Dia macam ni, dia tak salah. Dia. Tapi kita tak suka dia, tu je. Ya, tapi kalau kita nak berbincang baliklah, sebab tadi saya dah tanya pada Syamilul untuk menang dekat bahagian retri ataupun menang dekat bahagian detik objektif, nampak? Tak, tak, tak. Homeboys tak perlukan retri. Awak kena ingat tu. Menang neutral objektif tu, ya mungkin homeboys. Tapi tak semestinya retri. Tak semestinya GB. Tak semestinya retri. Jadi untuk pasukan SMG, macam mana diorang nak elakkan perkara tersebut terjadi dekat diorang? Jangan kontes. Pergi je kat tempat lain. Ataupun zoning out siap-siap. Ah, ya betul. Itu itu benda yang paling pandai awak cakap sepanjang hari ini. Terima kasih Rafael, saya menunggukan tak ada orang cakap saya pandai hari ini. Wow, kenapa eh? Ya, tapi sekarang ni kita masih lagi melihat dekat suasana dekat Dewan Sri Putra Bukit Jalil ni, penonton masih tak berhenti-henti masuk ke dalam. Ha? Sebab sekarang ni memang dah full house. Ya, okey. Saya sebenarnya sangat excited bila nampak fan-fans terutamanya daripada pasukan Homeboys dan juga pasukan SMG, pasukan SMG, pasukan Todak juga Red Sport yang hari ini sebenarnya bagi saya hari Sabtu yang semua orang korbankan masa masing-masing untuk datang kat sini. Seru Sabtu ko. Seru Saturday. Dapat datang tengok match. Saya rasa sangat-sangat happy lah dengan environment yang kita ada sekarang. Sama sekali dengan pasukan Homeboys, Chan dan juga Ultras, mereka tak henti-henti untuk training sebenarnya. Tiap-tiap minggu mereka bawa keluar lagu baru. Mungkin-mungkin nanti habis kat playoff ada album. Betul. Takut nanti diorang masuk dekat anugerah-anugerah lain pula. Ha, tapi tadi saya nampak kira kepala kepada... Okey, kita terus masuk dalam game. Transition apa, Joseph? Ya Allah, hai. Macam mana sekalipun kita terus masuk ke dalam Land of Dawn di mana kita nampak untuk pasukan Homeboys, mereka terus cutting ye kiki lane. Aduh, jom kita melihat pasukan manakah yang akan berjaya untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu. Lihat Asaksa begitu yakin untuk pergi pada bahagian harapan zone. Apa yang tidak akan berjaya untuk menghalang Little Wonder untuk diambil oleh pasukan SMG. Invasi jungle terus saja dilakukan Chibi. Wow. Oh, berani-berani seperti biasa. Alamak. Oh, tapi nampaknya sebenarnya Chibi yang digugurkan. First blood begitu saja terus diberikan secara percuma untuk Saza. Dia macam ada satu kata ni. Bila satu tak kena, semua tak kena. Dahlah orange buff kena curi. Lepas tu tiba-tiba Stormy datang and then dia dapat knock up kedua-dua, terus dapatkan kill. Pula yang sangat bagus untuk tim SMG. Ini nampak macam lebihkan deja vu untuk game kita sebentar tadi. Tapi diharapkan kesilapan tidak dilungi oleh pasukan Homeboys. Mereka perlu reset semula, bersabar semula. Supaya tidak memberikan snowball effect kepada pasukan SMG terlalu besar. Yeah. Kita boleh cakap, actually control dekat kawasan jungle sangat-sangat penting. Dan banyak dekat kawasan orange buff. Awak nak teruskan cakap, awak nak mulakan perbualan baru, mana-mana boleh. Seperti biasa, lalat memang akan lalu kat depan dulu. Dia macam bagi lalu lalat dulu. Okey, kita kembali semua dengan permainan. Dah pun masuk pada minit yang kedua buat pasukan TSMG dan juga Homeboys. Tapi apa yang lebih menarik sekarang, kita dapat lihat bagaimana pasukan untuk tim SMG. Mereka tahu bagaimanakah positioning mereka, rotasi mereka untuk dilakukan sekarang. Bagaimana pasukan Homeboys, percubaan yang agak berani untuk dilakukan. Zon cuba lagi untuk melarikan diri. Mungkin akan tersekat, tak boleh nak ke mana-mana. Terus ditidur. Tidurkan begitu sahaja. Sekali lagi invasi jungle, tekanan masih lagi diberikan kepada Chibi. Chibi yang masih lagi level 3 dekat sini. Tiada Phantom Execution untuk memberikan bantuan. Mungkin akan paksa melepaskan purple buff ini. Sepat cuba untuk memberikan bantuan. Ya, kita kalau lihat sekarang penalty zone telah pun dibuka oleh Sepat. Cuba untuk mendapatkan nyawa yang sebesar. Tapi Chibi terus digugurkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Sepat. Menyebabkan dua daripada player mereka telah pun digugurkan begitu sahaja. Di saat pasukan TSMG melakukan satu curah purple buff. Lafel dua kali ganda. Perbezaan level 3 berbalas 6 sementara tadi Chibi ketinggalan yang terlalu ketara. Homeboys perlu memberikan resources, bantuan lebih besar lagi kepada jungler mereka buat ketika ini. Jika tidak, mungkin akan menyebabkan, walaupun Chibi kita tahu, retribution beliau cukup-cukup cepat. Tetapi perbezaan level menyukarkan keadaan. Bila kita nak lawan dengan satu-satu pasukan, kita ada dua pilihan. Sama ada kita bersedia untuk lawan dengan kekuatan mereka ataupun kita nak serang kelemahan mereka. Dekat sini kita boleh nampak tim SMG, mereka punya fokus adalah untuk pastikan Chibi tak ada masa yang elok dan sekarang ini Zon ditarik. Oh, Zon terpaksa membazikan flicker yang ada untuk melarikan diri. Nampaknya betul-betul kita dapat lihat bagaimana Zon, dia membuka map, cuba untuk mencari ruang untuk pasukan tim SMG. Tapi kita dapat lihat agak sedikit terlewat follow up yang ditunjukkan oleh pasukan Homeboys dan menyebabkan tim SMG mereka mampu untuk mencari ruang, melarikan diri dan menggugurkan satu persatu daripada pasukan Homeboys. Satu je yang saya nak cakap dekat sini, minit ketiga 2300 perbezaan gol. Hampir 1000 gol per minit perbezaan. Dan Sepat nampak gaya boleh melarikan diri. Ya.
Dan antara gerakan bijak yang dilakukan oleh pasukan SMG, mereka tahu power spike dah ada dekat Sasa. Mereka cuba nak memberikan power spike kepada Sasa pula. Namun itu ianya masih lagi belum membuahkan hasil, masih lagi belum memberikan beliau kill yang sangat-sangat diperlukan. Tapi di bahagian bawah. Ya, Stormy terus masuk ke belakang, cuba untuk mencari ruang mendapatkan Warlord. Tapi kita melihat bagaimana sempat duduk dengan keadaan yang sangat baik untuk mempertahankan Warlord. Tapi kita cuba terlihatkan mula kedudukan pembawa sekali lagi, Chibi. Dia seolah-olah tak mampu untuk mengunci pembawa daripada minat permainan tadi. Walaupun kita lihat bagaimana pasukan Homeboy masih lagi cuba untuk berikan bantuan. Akhirnya Chibi juga dapatkan pembawa walaupun sedikit sukar sebenarnya kalau kita lihat team SMG. Macam mana mereka mengganggu dan terus ganggu kedudukan Chibi tadi. Akhirnya apabila memerlukan empat ahli pasukan Homeboy untuk melakukan perkara tersebut. Tapi adakah saingan tetap akan dilakukan oleh Chibi buat ketika ini? Perbezaan sebanyak dua level. Ya, untuk kedudukan tentu yang pertama, tapi kalau kita lihat bagaimana sempat penalty zone terus dibuka cuba untuk mencari ruang, tapi sempat pula sebaliknya telah pun ditumpangkan menyebabkan tapi Zon terus bergerak ke arah padang melakukan satu try total. Chibi pula terpaksa akur dengan kematian dirinya di bahagian bottom lane di saat dia cuba untuk melarikan diri setelah berlakunya pertelingkahan di kedudukan tentu yang pertama tadi. Dah cakap jungler memang kuat, tapi tak perlukan retri. Zon pun dah boleh curi dah. Aduh, itu memangnya buff untuk pasukan Homeboys, tapi sekarang ini lihat Homeboys lebih yakin lagi untuk memberikan sedikit banyak tekanan dan nampaknya mereka juga memberikan resources sedikit sebanyak untuk memastikan Ryzel sentiasa berada dalam keadaan yang selesa walaupun Chibi masih lagi berada dalam masalah. Pasukan SMG, adakah mereka akan menukarkan fokus mereka buat ketika ini? Ini yang saya perasan dengan rotation daripada pasukan Homeboys di mana sebelum nak dapatkan turtle tersebut, kita boleh nampak mereka punya rotation lebih defensif. Tapi yang lagi penting adalah macam mana Warlord memberikan dia punya lane kepada Ryzel. Jadi sementara pasukan Homeboys, Zorn dan juga Sepat dan juga Chibi cuba untuk perlahankan pergerakan pasukan SMG, Ryzel tengah farming dua lane sebentar. Tapi bercakap tentang Ryzel, nampaknya telah pun disedari oleh pasukan SMG. Mereka mula untuk mengalihkan fokus mereka kepada goal laner Homeboys ini. Tak ingin beliau berleluasa untuk mendapatkan farm dengan selesa. Zon cuba menghalang. Miko conceal tetapi telah dilanggar oleh Zon. Namun itu mungkin terpaksa melepaskan menara yang pertama. Ya, dan kalau kita lihat tadi bagaimana kedudukan Zon, dia cuba sehabis baik untuk mempertahankan kedudukan Ryzel yang berada bagi top lane. Jadi kita buat lihat bagaimana pasukan Homeboys, mereka betul-betul memberikan fokus untuk melakukan penjagaan kepada goal lane mereka. Saya cuma nak cakap, tim SMG kena hati-hati sedikit kerana pasukan Homeboys pernah dalam situasi yang sama menentang dengan pasukan RSG di mana sepanjang game itu, early mid semua RSG pegang. Tapi late game, Ryzel boleh 1v3 kemudian endkan game tersebut. Jadi mereka tak boleh terlampau selesa selagi mereka tak ambil lagi banyak turret dan mereka tak pecahkan kristal terus. Tapi saya gemar pertukaran daripada pasukan SMG sebab mereka dikenali sebagai pasukan yang cukup-cukup defensif, berdisiplin. Tapi lihat dengan line-up yang agresif, mereka juga boleh bermain dengan cukup agresif. Tekanan diberikan tanpa henti. Wow, sempat terus diunggulkan begitu sahaja dan tim SMG terus memberikan fokus mereka untuk mendapatkan turtle yang seterusnya. Sekarang ini memang boleh cakap di mana Stormy menggunakan Karita impact yang sangat-sangat besar dengan 106, 100%, 100% kill participation. Kalau ada fight, ada Stormy. 7-0, dua turtle yang menjadi miliki oleh pasukan SMG menantikan untuk lot yang pertama. Adakah itu akan memenangkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak lagi kawalan map? Tapi di bagian bawah, Smooth. Kita dapat lihat Smooth cuba lagi untuk mempertahankan mid lane. Maafkan saya, di bahagian bottom lane mereka cuba lagi untuk mempertahankan turret yang ada. Tapi kita kalau lihat sekarang, fokus akan diberikan kepada kedudukan mid lane. Chibi sekali lagi dijatuhkan. Dan kita lihat bagaimana Chibi, dia seolah-olah tak mampu untuk ke mana-mana kerana tim SMG mereka bergerak dengan cukup agresif. Cuba untuk mematahkan pergerakan seorang Chibi. Tak dilupakan adanya Divine Judgement. Memang sikit sukar kepada Chibi untuk bergerak secara bebas. Tapi sekarang ini di bahagian hadapan, Sasa menadah damage yang agak tinggi. Ya, dan kalau kita lihat juga bagaimana Ryzel, dia semakin agresif untuk main yang ke-8 ini. Bagaimana dia daripada atas telah pun turun ke bawah dan sekarang telah pun bergerak ke arah mid lane. Cuba untuk berikan bantuan kepada rakan sepasukannya. Sekarang bila kita tengok di mana AI Winning Prediction pada 4 minit dan 8 minit pertama pasukan SMG berjaya untuk pegangkan game ini dengan perbezaan gol hampir 5,000 dan 8-0 pasukan Homeboys. Belum lagi dapat punish pasukan SMG kalau mereka lakukan kesilapan. Kenapa pasal sekarang ni? SMG memang tak lakukan kesilapan. Mereka masuk, dapatkan satu kill, mereka terus keluar. Jadi sekarang ni apa yang tim SMG perlu lakukan adalah sebenarnya untuk dapatkan lebih banyak turret, lebih banyak objektif. Tapi bila kita tengok keadaan di mana mereka ada carry punya scaling, saya boleh kata sama kuat dengan
kuat. Saya hampir nak cakap lagi kuat tapi oh sempat terus masuk. Ya, mungkin dia akan berjaya untuk mendapatkan 3 player berpasukan tim SMG. Tapi kalau kita lihat sekarang, tim SMG mereka cukup kukuh kedudukan mereka. Bukan begitu mudah untuk dikukuhkan, tapi sebabnya Chibi pula yang terpaksa akur dengan kemajuan dirinya. Warlord pun akan terus dikejar Smooth. Terus bergerak ke hadapan. Warlord pun akan ditumbangkan. Tapi Warlord bijak sekali kedudukan dirinya daripada belakang. Kita cuba terlihat pula bagaimana Ryzel cuba untuk mengeluarkan Blazing Duet yang ada mengeluarkan damage yang mencukupi. Tapi nampaknya Ryzel, damage yang dikeluarkan tidak cukup untuk berikan bantuan untuk menggugurkan tim SMG. That was smooth. Kita jangan lupa Penetas memangnya hero keselesaan beliau. Dan sebentar tadi, Saksa yang mengenakan mati juga menyelamatkan keadaan apabila Saksa dikejar. Sedaya upaya daripada pasukan Homeboys. Nampaknya Homeboys nak mencuba melihat adakah power spike mereka mencukupi. Jelas masih belum mencukupi buat ketika ini. Yang kita boleh puji daripada tim SMG adalah di mana pasukan Homeboys, mereka yang mulakan perlawanan. Mereka punya reaction speed untuk mengelak dan kiting balik. Perasaan kebanyakan skill daripada pasukan Homeboys dah dikeluarkan. Kemudian mereka masuk balik. Dekat situ bukan saja mereka punya reaction speed, tetapi juga macam mana mereka punya communication. Jangan ngada-ngada nak lawan balik. Habis skill, semua skill dah tak ada, dah confirm. Semua sekali terus ke depan. Ya, seperti apa yang Lafayette cakap ni, reaction skill yang perlu ditunjukkan. Dan kalau kita cuba untuk saksikan, tim SMG mereka betul-betul mendominasi permainan sekarang. Dah pun masuk menit ke-10, tapi pasukan Homeboys mereka seolah-olah tidak lagi berjaya untuk mendapatkan di manakah titik kekuatan yang boleh didapatkan sekaligus cuba untuk menangkap seorang demi seorang player daripada pasukan tim SMG. Masih lagi bersabar, masih lagi menantikan Ryzen untuk mencapai power fight. Tapi Sasa begitu yakin melakukan zone di bahagian belakang. Lot tim SMG juga dalam perjalanan di bahagian atas. Smooth masih lagi bersembunyi. Siap sedia untuk melakukan flank? Ya, kalau kita lihat tadi Smooth, tindakan yang agak bijak sebenarnya untuk mengelakkan para sekarang Homeboy sebut lagi untuk kehadapan. Dan untuk tim SMG, kita dapat lihat bagaimana perarakan Lot yang pertama telah pun melalui di bahagian top lane. Dan pasukan Homeboy sekarang pastinya akan menjatuhkan Lot tersebut sebelum sempat menjamah inhibitor target mereka yang berada di bahagian top lane. Sekarang ini nak masuk minit ke-11, perbezaan gol 8,000. Antara masalah yang paling besar defisi sebesar ini adalah kita nampak macam mana pasukan Homeboys tak cukup damage. Jadi nak tak nak, mereka kena bertahan dalam apa? Lagi 5 minit, lagi 6 minit supaya mereka cukup item untuk keluarkan damage. Kerana kalau Saksa dan juga Smooth boleh ke depan dan mereka boleh terima damage daripada 5-5 orang dari pasukan Homeboys dan tak boleh dijatuhkan, itu adalah satu masalah yang sangat-sangat besar. Tengok composition daripada pasukan Homeboys. Kalau kuih, rasanya kalau mereka kena defend, push seterusnya, boleh ke tidak mereka nak defend? Boleh ke tidak mereka nak clear minion dengan laju? Daripada segi sisi, mereka ada. Tapi daripada segi kemampuan untuk melakukan clear wave dengan pantas, sedikit kurang dekat sini. Jadi pasukan SMG bergantung kepada targeting mereka. Kalau mereka berjaya untuk memberikan target yang betul, ini mungkin akan menyukakan keadaan kepada Homeboys untuk melakukan pertahanan dengan efektif. Ini just nak cakap lagi satu, di mana kalau ada Kajar, kita nampak beberapa kali, kalau Kajar tarik, tak semestinya akan dapatkan kill. Tapi kalau ada carry dekat situ, ambillah sesiapa pun. Keras mana pun akan jatuh. Ya. Kalau kita dapat lihat juga bagaimana pasukan Homeboys, mereka cuba untuk bergerak secara berkumpulan. Dan sebenarnya ini memberikan lagi ruang kepada pasukan SMG untuk menarik mereka satu persatu. Dan itu kalau kita dapat lihat adalah salah satu kelemahan yang pasukan Homeboys tunjukkan dan berikan lagi ruang lebih besar untuk pasukan SMG. Dan sekarang ini juga untuk pasukan Homeboys, mereka juga perlu memerhatikan pergerakan Saksa dekat sini. Perlu memerhatikan pergerakan motor coil beliau untuk memastikan dapat memberikan sisi lock kepada frontliner pasukan SMG ini untuk mereka melakukan pick off dengan lebih kemas. Kerana kalau menggunakan sisi yang ada tapi terkena sisi immunity, ini cukup-cukup membazirkan. Sekarang ini juga kita boleh tengok macam mana pasukan Homeboys, mereka punya distance. Zone seorang saja, manakala yang selebihnya duduk dekat hujung yang lain. Jadi kalau yang ramai-ramai kena attack, zone boleh counter engage. Tapi sekarang mereka ke depan. Ya, dan di belakang kita dapat lihat bagaimana Stormy, nyawa yang agak rendah, masih lagi sempat untuk melarikan dirinya. Warlord pula sebaliknya yang cuba untuk menyelamatkan diri. Kita dapat lihat IMU yang digunakan oleh Warlord, dia sebaliknya mengambil ultimate Stormy yang menggunakan Benedita. Dan dalam masa sama, kita juga dapat lihat bagaimana sempat terus digugurkan di saat dia cuba untuk menyelamatkan kedudukan ahli pasukan Homeboys yang lain. Ya, walaupun kita dapat melihat sempat terpaksa dikorbankan sebentar tadi, Luminous Lord telah pun berjaya dimiliki oleh pasukan SMG. Adakah berjaya untuk menjatuhkan interterate ini dekat sini? Homeboys akan cuba untuk melakukan pertahanan. Nampaknya tidak, dilepaskan begitu sahaja. Nampaknya pertahanan akan dilakukan di bahagian dalam. Ya, kalau kita lihat sekarang, Lord telah pun mula mencecah kristal pasukan Homeboys. Tapi kalau kita lihat sekarang, satu persatu akan dikurkan. Chibi telah pun ditumbangkan. Ryzen cuba untuk kebelasan dua yang untuk melambatkan keadaan. Tapi nampaknya Zon telah pun dijatuhkan, begitu juga Warlord. Tapi Ryzen dan juga sempat masih lagi mampu untuk mempertahankan.
selamatkan kristal mereka. Smooth telah pun dijatuhkan. Wow, tapi dapat lepaskan homeboys. Mereka masih lagi mampu untuk mempertahankan kristal mereka. Tapi adanya minion wave daripada tim SMG. Saza cuba untuk berikan fokus kepada kristal tersebut. Tapi tiada sebarang masalah. Tim SMG terus mendapatkan mata kemenangan yang pertama. Tim pertama dimenangi oleh tim SMG. Berjaya untuk jatuhkan pasukan homeboys di mana minit pertama lagi. Jungle pasukan homeboys dikacau. Kemudian segala momentum straight ke tim SMG. Saya kebal seperti apa yang awak katakan sebentar tadi. Pasukan SMG menyerah kekuatan pasukan homeboys itu GB dan ianya membuahkan hasil untuk game yang pertama. Dengan ini, apa kata kita menjemput Sif dan juga Shamilo dekat dalam conversation kita. Apa yang terjadi dalam game tadi? Game tadi saya rasa momentum daripada Kajar dan juga Kalita. Early game dah jadi, dia akan bawa momentum sampai late game. Tambahkan dengan Martis, saya rasa itu kombinasi yang sangat-sangat kuat untuk pasukan SMG. Adakah ini momentum daripada game raid tadi? Sebab mereka menggunakan Kalita, Kajar dan juga Martis. Jadi ini menunjukkan bagaimana mereka betul-betul menang di fasa early game. Tetapi sekarang ni apa yang menarik perhatian saya, bagaimana komposisi daripada pasukan SMG yang menggunakan smooth untuk pastikan dia melakukan zoning dan kalau dia dapat kill, itu satu bonus yang cukup-cukup besar untuk pasukan SMG sendiri. Entah, sebab soalan yang ada dekat kepala saya sekarang kan. Martis ni kuat juga ya? Early, oh, yes. Dia macam, kalau dalam situasi sekarang, saya rasa dia lebih kepada kalau jungle banyak yang dah tak ada kan. Sebab itu, pasukan musuh jenis pakai CC, Martis memang pilihan terbaik. Tak sama ada bukan first pick, dekat third pick kalau dia second pick tu. Tapi again, quick shout out. One of my favorite players, Stormy. Yeah. Memang antara performance yang paling bagus kat dalam game ni. Ada satu masa dia 100% skill participation, tak pasti kalau dia dapat kekalkan sampai habis game ke tidak. Ya, tapi sekarang ni kita akan saksikan adakah Stormy akan dinobatkan sebagai MVP match yang pertama. Tolonglah. Tu akan saksikan bersama-sama di mana MVP akan diberikan kepada Saksa. Guna Martis beliau 604 langsung tak mati. Dengan kill participation beliau sebanyak 71%. Jadi, Shamilo. Shamilo? Shamilo. Saya nak tekankan sebab dia menang kan tadi. Jadi, adakah Martis ni patut di ban keluar ataupun pasukan homeboys ambil? Sebab kita tahu GB pun boleh gunakan Martis dengan cukup baik. Saya rasa lebih kepada it's okay kalau tak keluarkan awal-awal. Sebabkan ada banyak lagi hero yang akan mengganggu sebenarnya. Tapi kalau mereka rasakan memang Martis ni akan mengganggu, mereka boleh keluarkan hero ini terlebih dahulu. Tapi pendapat saya sebenarnya, Martis ni sememangnya hero yang diperlukan momentum early game yang sangat baik. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu mic check daripada SMG. Why you keep laughing? You laugh for what? Why you laugh? How are you laugh? Hot on him, laugh for what? Semangat, semangat, mati semangat. Boss, boss, boss. Wow. Satu mic check yang sebenarnya saya cukup-cukup merasa tak faham. Bukan tak faham. Saya suka apa yang dikatakan oleh pemain-pemain pasukan SMG. Which saya tak tahu. Apa yang diorang cakap? Apa yang diorang cakap? Santai-santai. Oh, santai. Okay. Bila diorang dah menang tapi diorang macam saya tak tahu adakah mereka merasakan tim lain boleh dengar. mereka punya mic check. Tapi 14 minit masa diperlukan oleh pasukan SMG. Hampir-hampir berjaya untuk dapatkan the perfect match dengan 14 berbalas satu. Memang mereka suka nombor 14. Tapi saya nak tanya kepada Kara Kuri sendiri. Kalau melihat bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh Smooth dengan penggunaan Benedita beliau, apakah cara sebenarnya yang boleh dilakukan oleh pasukan homeboys untuk berhentikan bagaimana pergerakan yang ditunjukkan oleh Smooth ni? Nak berhentikan semua menggunakan Benedita? Saya rasa jawapan yang paling mudah adalah Kajar. Tapi masalahnya Kajar berada di tangan pasukan SMG dan ini yang menyukarkan keadaan. Ya, itu memang menyukarkan keadaan untuk pasukan daripada homeboys bagaimana mereka terpaksa berhadapan dengan dari pelbagai sudut daripada arah belakang. Tadi pun kita dah melihat kemungkinan kita akan saksikan dekat bahagian highlight bagaimana Smooth seorang saja mampu untuk menghalang pemain daripada tiga orang pemain daripada pasukan homeboys. Tapi sebelum tu cuma nak sentuh sedikit di mana kekuatan SMG pada bahagian awal game di mana ada penetration daripada Kadita. Kemudian kalau kita tengok juga Kajar dekat sini,
di mana dia membantu keluarkan damage, tapi dia punya slow tu juga menyebabkan lagi mudah untuk Karita ni nak hit dia punya skill shot. Jadi saya rasa pada bahagian awal game, the fact that Stormy dan juga Miko, mereka berjaya untuk hit mereka punya skill shot kepada pasukan Homeboys menyebabkan nak lari pun susah. Saya rasa kat sini kan, plan untuk pasukan Homeboys adalah untuk gagalkan Karita dan juga Kajal untuk dapatkan level 4. Kalau Kajal dan juga Karita tak dapatkan level 4, ini agak sikit sukar kepada pasukan SMG untuk contest dekat first turtle tu. Tapi pasukan Homeboys, gerakan mereka tu mungkin telah pun dibaca yang menyebabkan mereka gagal dari awal sampai ke akhir. Apa yang saya nampak, macam pasukan Homeboys terpaksa mengikut flow yang flow agresif yang dilakukan oleh pasukan SMG sampai mereka terpaksa mengikut je apa yang cuba dilakukan oleh pasukan SMG. Walaupun saya melihat dari segi drafting, mereka mempunyai kekuatan yang sebenarnya sebab Warlord berjaya untuk jaga positioning dengan cukup baik. Cuma bagaimana sinergi ataupun bantuan yang cuba dimiliki oleh pemain-pemain yang lain tak sampai kepada pasukan Homeboys. Jadi untuk melihat dekat game yang kedua, apakah corak ataupun cara permainan yang daripada pasukan Homeboys yang boleh mereka gunakan dekat game yang kedua nanti? Saya rasa untuk game yang kedua, Homeboys kena bersiap sedia kerana dah jelas terbukti dekat sini. Untuk strategi pasukan SMG, mereka memberikan fokus yang cukup tinggi kepada Chibi. Ban keluar Fedwin, colek Matisse dia, dia terpaksa menggunakan hero dan lain-lain. Dan ianya berjaya untuk memberikan impact yang besar apabila invasi jungle juga dilakukan pada fasa yang terawal. Ya, dan kita juga hampir terlupa untuk menyentuh bagaimana matchup di bahagian good lane di antara Ryzer dan juga Sasa. Jadi, saya nak bertanya tentang Reese Pew Pew. The rich guy diberikan kepada Sasa ini menunjukkan bagaimana beliau memang menang lane beliau dengan cukup-cukup baik. Damage yang agak besar kepada Tarik. Jadi, bagi pendapat awak Reese Pew Pew, apakah benda yang sepatutnya dilakukan oleh Ryzer since awak memang fans beliau? Bagi pendapat saya, macam mana hebat pun seorang Ryzer, kita tak boleh nafikan yang Sasa antara goal ini terbaik dekat MPLMY. Jadi walaupun dia dah masuk ke dalam MPLMY, dia perlu terima masih lagi ada senior-senior yang boleh tunjuk ada cara bermain goal ini dengan lebih baik. Dia masih lagi kaki lah, dia masih lagi kaki. Oh, memang jawapan yang selamat lah wanita ni. Saya suka. Sebenarnya pada pendapat saya, Ryzer dah main dengan baik. Saya rasa dia tak buat kesilapan pun sebab dia masih dapat farm, dia masih jaga dia punya positioning. Dia bila dia kalah dia punya lane, bila tiga empat orang datang, takkanlah dia nak stay. Memanglah dia kena ke belakang. Jadi saya rasa Ryzer dah lakukan yang terbaik. Tetapi ini adalah efek kalau jungle dengan mid kita tak boleh nak bergerak. Nak kata kesalahan Homeboys 100% pun tidak sebab ini adalah proactive play daripada team SMG. Kalau team SMG katakan minit pertama sampai minit ketujuh, tak kacau Zorn, tak kacau Chibi, Warlock pun dia boleh buat apa yang dia nak lakukan. Saya rasa game ni akan nampak jauh berbeza. Dan ini yang mengejutkan saya di mana pada hari ini pasukan SMG seperti bangun dan dia memilih untuk bermain dengan cukup-cukup agresif. Yang jelangga. Jarang kita lihat mereka lakukannya. Ya, tapi sekarang ni yang menarik dari segi bagaimana mereka mengaturkan serangan dari segi rotasi, kita dapat saksikan bagaimana tiga pemain akan berikan fokus kepada Lin Ryzel. Satu lagi pemain akan berikan fokus kepada untuk flanking iaitu semua dan Sasa boleh melakukan farming dengan cukup baik menyebabkan kesukaran main pasukan Homeboys untuk mendapatkan kemenangan. Tapi game pertama tadi pun kita dah katakan mungkin ada banyak benda yang boleh dipelajari terutama daripada pasukan Homeboys dari segi drafting, dari segi bagaimana cara mereka untuk menang objektif-objektif yang penting. Pertamanya, tadi pun kita nampak bagaimana ada permulaan yang baik apabila Zan berjaya dapatkan turtle tapi selepas itu semua menjadi milik pasukan SMG. Saya rasa Chibi just pakai hero tekan-tekan. Saya rasa kan lebih kepada untuk drafting pasukan Homeboys kan, mereka memang nak ambil power pick mereka. Sebabkan Valentina dan juga Cloud sebenarnya hero yang sering kali digunakan oleh Warlord dan juga Ryzel sendiri. Hero kemenangan di mana tiga berbadaskan satu dilawan. Jadi saya rasa kat sini untuk mereka just mereka terkejut dengan early game yang macam dikatakan oleh Karakuri tadi terlalu agresif. Tapi sebenarnya mereka dah boleh predict dengan pergerakan tersebut. Sebab Kajal Karita sebenarnya memang hero macam tu. Okey, saya nak tanya kepada Ri. Jadi, kalau kita melihat bagaimana pasukan daripada SMG memang berikan fokus kepada memberikan fokus kepada pergerakan yang agresif. Yes, apabila memilih hero tersebut sebenarnya daripada drafting pun kita dah boleh teragak apakah corak permainan yang cuba dilakukan oleh pasukan lawan dan SMG menunjukkan mereka menggunakan kekuatan mereka dekat fasa early game untuk mereka tukarkan kepada snowball effect terutamanya kepada Marty dan untuk pasukan Homeboys. Panjangnya soalan awak. Dari segi drafting, apakah mereka perlu lakukan? Dia macam ni tau. Dia punya soalan tu sikit je tapi dia punya perenggan depan tu. Jadi macam cuba ulang lagi sekali. Apakah pasukan Homeboys perlu lakukan untuk berhadapan dengan pasukan yang agresif? Senang macam jawab. Okey. Jawapan yang senang sama dengan soalan yang senang. Kita mungkin perlu berikan Chibi gunakan hero tekan-tekan je.
Itu jawapan tiru. Tapi kalau korang nak tiru sesuatu, nak jadi juara, jangan lupa untuk dominasi seperti juara bersama dengan ROG Phone 7. Menangi perlawanan bersama dengan ROG Phone yang ini sebab anda boleh tingkatkan rank anda dengan ROG Phone yang sangat-sangat canggih. Hanya tekan-tekan, anda boleh menang rank. Jadi balik kepada kenapa saya cakap pakai hero tekan-tekan. Chibi dia punya... Okay.